Gimana kabar saya? Ah, Alhamdulillah. Saya baik. Sehat. Bahagia. Bersyukur. Itu. Ya. Saya baik-baik aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar dia? Sebenarnya sejauh ini kita sudah tidak pernah berkomunikasi lagi. Saya tidak tahu persisnya seperti apa, tapi saya berharap dia baik-baik aja, sehat, bahagia, diberkahi dan pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hubungan kita sekarang, ya sebenarnya semuanya sudah selesai dan. Ya sama yang tadi saya bilang kita juga tidak berkomunikasi lagi Tapi insya Allah semua baik-baik aja Awal cerita kenal sama dia tuh Awalnya oh, kita kebetulan punya dokter gigi yang sama Jadi pada suatu waktu itu dikenalin sama dokter gigi kita Kita janjian untuk ketemuan kita makan, Sampai akhirnya jalan bareng sampai kemarin, sama sih sebenarnya, kayak gimana saya kenalan sama teman-teman saya yang lain gitu, natural dan berjalan seperti biasa aja gitu ya. Mungkin karena cocok akhirnya ya kita jalanin. First impression pertama kali keluarga saya kenal sama dia tuh ya, yang jelas keluarga saya sangat menerima ya karena kebetulan nih keluarga saya ini keluarga yang sangat terbuka keluarga yang sangat hangat terhadap siapapun sangat sederhana kita ini jadi keluarga yang memang apa adanya gitu jadi selalu menerima siapapun itu gitu tanpa berpikir atau menilai siapapun siapapun itu yang mau datang ke rumah pengen berteman sama saya atau pengen menjalin hubungan sama saya gitu karena jujur orang tua saya ini senang gitu. Kalau ada siapapun yang pengen jadi sahabat saya atau siapapun itu teman-teman saya yang pengen datang ke rumah, main ke rumah gitu. Karena buat kita tuh silaturahmi itu tuh baik gitu. Dan apa ya? Berkah juga buat kita gitu. Jadi keluarga saya mah bukan cuma sama dia aja, tapi sama semua orang kita selalu hangat dan ramah. Dan ya udah apa adanya gitu. Ini loh keluarga kita nih begini. Tidak dibuat-buat dan Ya udah gitu aja mengalir aja seru-seruan aja, apalagi ayah sama ibu yang memang orangnya bisa dibilang asik ya, bisa sama siapa aja, bisa seru gitu. Berapa lama aku kenal sama dia dan menjalin hubungan sama dia tuh, memang kita awal mula ketemunya tuh di September awal ya, mulai-mulai deketnya tuh pas September pertengahan menuju ke akhir itu sudah mulai bisa dibilang sudah sudah lumayan deket banget daripada sebelumnya gitu ya tapi buat aku dalam sebuah hubungan tuh bukan lamanya kita saling mengenal tapi seberapa berkualitasnya intensitas hubungan kita tersebut gitu loh hmm, seperti apa dia? Kalau dari jangka waktu yang udah saya jalanin ya, so far dia baik, dia wise. Buat saya gini, uh, setiap orang itu tidak ada yang sempurna, gitu. Jadi, pasti ada aja kurangnya, gitu. Dan kita sebagai pasangan ya, kita harus bisa menerima kekurangan pasangan kita satu sama lain, dan bisa saling melengkapi, gitu. Jadi, saya berusaha untuk berpikir positif dan ya 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 baik gitu. Itu sih. Saya membatalkan pernikahan katanya karena mahar besar. Saya harus jelasin di sini dan saya tegaskan sekali lagi di sini itu tidak benar sama sekali. Jadi yang di berita-berita yang di luar lagi rame nih sekarang dibilang katanya Oh ngebatalin pernikahan ya karena uh, katanya maharnya terlalu besar dan karena uh, saya sempat dengar juga ibu saya dibilang karena ibunya Ayu yang nggak setuju ini sama sekali tidak ada urusannya ini memang pure keputusan dari saya dan itu tidak benar yang bahwa katanya ada mahar besar karena kalau kita pikir pakai akal sehat kalau saya dan keluarga minta mahar yang besar maka persiapan pernikahan tidak mungkin sejauh ini karena logikanya kalau mahar dan seserahan itu selalu kita bicarakan di awal. Sebelum jauh melangkah untuk ke jenjang pernikahan gitu. Dan itu pun sudah pasti disetujuin sama kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini kayaknya tidak mungkin kalau cuma karena masalah mahar yang besar. Itu tidak benar sama sekali kalau Masalahnya karena saya minta mahar yang besar, tidak benar sama sekali. Alasan kenapa sampai bisa batal nikah, ya balik lagi yang selalu saya bilang, selalu saya sampaikan dimanapun, kita manusia hanya bisa berencana, semua balik lagi ke Allah, kalau belum jodoh, ya, kita juga tidak bisa memaksakan, apalagi. Pernikahan tuh ya, terutama di budaya kita, ya, bukan hanya perkawinan dua individu aja gitu loh. Jadi, kita tuh harus satuin dua keluarga besar yang berbeda latar belakang, tapi kita tuh bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi, memahami satu sama lain gitu, yang dimana di dalamnya tuh ada kewajiban kita, kewajiban kita pribadi ataupun keluarga kita masing-masing untuk bisa saling menyelaraskan satu sama lain. Gitu. Supaya dua keluarga ini nih bersatu dengan harmonis. Gitu. Karena yang nikah bukan cuma kita aja, tapi keluarga juga harus menikah. Kalau itu tidak bisa berjalan dengan baik, kayak roda nggak ketemu gitu, ya susah untuk kedepannya. Gitu. Jadi ya kembali lagi ya kita cuma bisa berencana baik tapi ya Allah membentukkan jalan yang lain ya belum berjodoh ya sudah yang pertama kali memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu adalah saya itu keputusan asli saya pure tidak karena siapapun atau tidak ada hubungannya dengan siapapun pokoknya ini benar-benar real keputusan saya pribadi ataupun berita-berita di luar yang didengar A, B, C, D itu tidak benar bahwa memang keputusan ini memang saya pribadi yang mengambil untuk tidak melanjutkan perencanaan pernikahan yang sebelumnya sudah direncanakan mateng-mateng oleh kedua belah pihak baik dari pihak saya maupun pihak dia dan memang saya memutuskan untuk tidak melanjutkan bahwa ya Mungkin memang sudah jalannya seperti ini dan keputusan ini saya ambil pada hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021. Dan dia pun sudah menerima semuanya dengan ikhlas keputusan saya. Nyesel gak sih kena sama dia? <guluh> enggak lah ya. Oh, tentu tidak. Enggak, <guluh> enggak nyesel. Gak boleh disesalin. Semua yang sudah terjadi itu sudah kehendak Allah. Jadi tidak boleh disesali. Justru saya merasa sangat bersyukur. Dari kebersamaan saya dari awal sampai terakhir banyak pelajaran yang saya dapat dan banyak hikmah yang saya dapat. Jadi banyak pesan Allah juga yang saya terima. Ya. Mungkin ini caranya Allah Buat kasih ujian ke saya Supaya saya bisa jadi Orang yang lebih strong Biar lebih jadi orang Yang legowo Belajar ikhlas Dan Ya insya Allah Berkala buat hidup saya Persiapan yang sudah hampir 100% Dan Hmm vendor-vendor semuanya sudah lengkap ya karena sebentar lagi mau menuju hari H ha? ya gimana ya balik lagi kalau misalnya belum jodoh ya susah itu nggak akan mungkin terjadi juga gitu jadi alhamdulillahnya memang pihak dari semuanya bisa mengerti dan bisa menerima gitu jadi terima kasih banget saya mau ucapin di sini untuk tim wedding organizer yang kemarin membantu saya dari Sista Wedding, saya ingat Mas Lukman, terima kasih banyak atas supportnya, dan tim semuanya terima kasih banyak. Dan mereka justru malah yang saya kaget, mereka malah berusaha untuk menghibur saya dan malah mengkhawatirkan kondisi saya gitu. Mereka yang sangat care banget. Dan jadi kayak, oh ya udah, yang penting ayunya gak apa-apa ya, ayunya sehat-sehat ya, baik-baik insya Allah, Allah kasih yang terbaik gitu. Jadi saya merasa, wow, alhamdulillah mereka bisa menerima semua keputusan saya dan bisa mengerti keadaan saya. Dan terima kasih juga pastinya buat teman-teman desainer besar, desainer yang sudah ikut andil untuk mensupport full saya. Untuk persiapan pernikahan saya kemarin, terima kasih banyak atas supportnya. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi, dan mereka semuanya mengerti pada saat saya bilang bahwa pernikahan ini tidak bisa terlaksana. Dan mereka sangat tetap care sama saya, malah justru mengkhawatirkan saya lagi, bahwa yang penting ayunya baik-baik aja, ayunya tetap semangat, ayunya tetap kuat tetap sehat itu yang paling terpenting insya Allah Allah pasti kasih yang lebih baik lagi yang terbaik lagi mungkin memang ini sudah jalannya dan mereka tahu ya mungkin memang belum jodoh gitu dan saya merasa apa ya bersyukur beruntung masih banyak banget orang-orang yang care sama saya kerasa kayak dipeluk dengan banyak orang yang support gitu dengan keadaan saya yang seperti ini itu jadi terima kasih banyak buat Erik Halamin stylist saya yang selama ini selalu ngedampingin saya terus kesana ke kesini wah pokoknya kemana mana lah Erik selalu ada di samping saya buat ngedapetin support dari semua desainer desainer terbaik pokoknya terima kasih banyak Erik pokoknya aku nggak bisa bilang apa-apa maafin aku sekali lagi karena aku juga nggak tahu bisa sampai terjadi seperti ini ya mungkin memang belum jodoh terima kasih udah ngedampingin aku selama ini ngebantuin aku mudah-mudahan kebaikan kamu dibalas sama allah amin kalau target buat nikah lagi nggak ada target sebenarnya tapi kalau ditanya pengen nikah lagi ya pastilah iya siapa sih yang nggak pengen nikah tapi bukan dijadiin target ya uh, pengen pengen banget bisa nikah lagi Insya Allah Allah pasti akan kasih jodoh yang terbaik buat saya. Gitu. Kalau boleh minta, minta jodoh yang seperti apa? Yang jelas yang terbaik menurut Allah itu sudah pasti baik buat saya. Jadi, minta yang paling terbaik pastinya, dan Allah pun pasti tahu yang terbaik untuk saya seperti apa. Yang jelas dalam setiap doa, saya cuma minta dikasih calon suami yang soleh yang bisa menjadi imam yang baik untuk saya dan Bilkis yang benar-benar tulus dan sayang cinta benar-benar bisa menerima anak saya Bilkis bisa selalu ada buat dia bisa ngegendong dia melukin dia, ciumin dia pokoknya menerima saya satu paket lah sama anak saya buat saya yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan Bilkis yang pertama kalau saya mah gampang gitu. jadi kalau anak saya udah serak, udah senang, pasti ke depannya juga akan baik gitu dan bisa menerima keluarga saya apa adanya, saya dan keluarga apa adanya. Yang jelas bisa benar-benar punya cinta dan sayang yang tulus buat saya dan keluarga saya, terutama anak saya Bilkis. Yang ingin saya sampaikan sih ya jangan percaya berita di luar. Karena itu tidak benar, karena semuanya saya yang menjalani, saya yang merasakan, dan ini pure keputusan saya pribadi, tidak ada campur tangan dari siapapun atau pihak manapun. Dan insya Allah ini adalah petunjuk Allah dan jalan Allah yang Allah kasih tahu untuk saya, dan ini yang terbaik untuk saya. Itu aja.